Penyanyi Ivan Seventeen resmi melamar kekasihnya Citra Monica pada hari ini Selasa, 6 April 2021. Momen spesial itu digelar di Mekapan Haki, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Maukah Citra Monica menjadi tempat saya pulang setiap harinya? Menjadi tempat saya bertumbuh setiap hari maupun tempat saya menceritakan senang dalam pernikahan sampai maut memisahkan. Maukah kamu? Kata Ivan Seventeen saat melamar Citra. Iya, aku terima lamaran dari kamu, kata Citra Monica menerima lamaran tersebut. Citra Monica mengungkapkan alasan menerima lamaran Ivan. Mudah-mudahan kamu selalu menjadikan aku orang yang bisa jadi diriku sendiri. Itu yang aku rasakan, jadi aku terima, kata Citra Monica. Setelah lamarannya diterima dengan baik, Ivan Seventeen juga meminta restu kepada keluarga serta teman-teman. Dia memohon doa agar pernikahannya nanti berlangsung langgeng. Assalamualaikum, dengan ini saya Ivan dan Citra meminta restu untuk bersama-sama mengikat ikatan cinta antara dua keluarga menjadi satu hati dan satu keluarga sampai maut memisahkan. Dengan ini kami berdua meminta restu, mudah-mudahan Bapak Ibu mendoakan dan merestui kita berdua, kata Ivan. Sementara itu, orang tua Ivan Seventeen dan Citra Monica hadir secara virtual. Hal itu dilakukan terkait pandemi COVID-19. Ivan Seventeen sebelumnya menikah dengan Gea Astrid Gayatri pada 6 Februari 2006. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak bernama Rania Zakira. Pernikahan mereka berakhir perceraian. Ivan kemudian menikah dengan Dilan Sahara pada 2016. Ivan Seventeen lantas menjadi duda setelah Dilan meninggal dalam peristiwa tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018. Dikutip dari suara.com.